gimana tadi belajar tulisnya bisa? Kalau belum bisa nggak apa-apa, nanti kita latihan lagi ya. Kalau belum bisa boleh minta bantuin mami atau papinya buat nulis di atas tepung. Sekarang kita mau masuk ke kegiatan yang kedua. Nih, Miss Ingrid mau ajakin anak-anaknya bikin kalung. Nih, kalau yang boy, kalau nggak pakai kalung kita mau bikinin kalung buat mami-maminya ya. Miss Ingrid udah bagiin nih sama anak-anak ada gulungan kertas, coba dicari. Ya, nih gulungan kertasnya ada nih kecil-kecil. Tuh, sama benang. Kita mau masukin gulungan kertasnya ke dalam benang, ya. Anak-anak tangan yang satunya, tangan kirinya pegang benang. Tangan kanannya cari gulungannya. Nih, gulungan kertasnya ada bolongnya tuh. Ya, kita mau masukin benangnya ke dalamnya. Lihat Miss Ingrid caranya. Dimasukin. Nah, tuh sampai masuk gini terus dikeluarin. Tuh, cuy. Sampai sini. Ya. Terus, kalau udah bisa masukin lagi. Tuh, didorong-dorong. Ya. Kalau anak-anak ujungnya kayak gini nih, mekar-mekar kayak gini, ada mekar-mekarnya, digunting aja sedikit ya, supaya gampang masuknya. Kita masukin lagi. Ditarik. Tuh. Yang ininya, ujung ininya, anak-anak kalau susah boleh dikaitin dulu nih, atau dipegangin sama mama supaya nanti gulungan kertasnya nggak keluar lagi ya. Nih. Anak-anak nggak apa-apa, kerjainnya di meja aja, di apa benangnya ditaruh di meja. Miss Ingrid angkat supaya anak-anak bisa lihat ya. Tuh, kalau udah keluar ditarik, dikedalamin lagi, dimasukin, ditarik ya. Nanti Miss Ingrid kasih lihat kalau yang punya Miss Ingrid udah jadi. Nah, yang Miss Ingrid udah jadi nih. Nanti kalau yang anak perempuan boleh langsung dipakai. Kalau yang anak-anak laki-laki boleh kasih ke mamanya ya. Nanti mamanya minta pakein ya. Kalau yang perempuan nanti cobain dipakai kalungnya, bisa nggak, cukup nggak ke anak-anak. Nanti Miss Ingrid mau pakai juga ya. Habis ini kalau ada yang masih sisa boleh dimasukin, atau kalau yang lebih boleh disimpan. Nanti yang ininya boleh buat anak-anak di rumah ya, nggak usah dikasih ke Miss Ingrid lagi nanti kalau harus datang ke sekolah. Ini buat anak-anak di rumah ya. Habis ini diberesin, kita mau masuk ke kegiatan yang ketiga.